Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Ari Ismail dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Satu berita gembira untuk pengguna peranti Huawei P10 dan P10 Plus, yang mana kedua peranti ini telah pun menerima kemaskini Android Oreo. Kemaskini ini juga hadir dengan antara muka EMUI 8.0 yang digunakan pada Huawei Mate 10, Honor View 10 dan Huawei Nova 2 Lite. Bercakap mengenai Huawei lagi, Huawei Nova 2 Lite telah dilancarkan secara rasmi untuk pasaran Malaysia. Telefon pintar ini hadir dengan jenaan chip Snapdragon 430 dengan sistem operasi Android 8.0 serta menggunakan antara muka EMUI 8.0. Peranti ini akan dijual pada harga RM799 bermula 23 Mac ini. Spesifikasi untuk HTC U12 Plus yang bakal dilancarkan pada April atau Mei ini akhirnya tertiris ke arena web. Peranti ini dikatakan bakal hadir dengan skrin 6 inci bersama paparan WQHD Plus dan juga jenaan chip Snapdragon 845. Ia juga dijangka hadir dengan kamera 8MP dan dual kamera belakang gabungan 16MP dan 12MP bersama bateri sebesar 3420mAh. Selain itu, permainan PUBG Mobile telah mula diuji untuk pasaran global. Permainan ini dijangka bakal menawarkan pengalaman permainan yang sama seperti yang hadir pada versi PC. Kini, permainan ini diuji di Android, namun status kehadirannya untuk dilancarkan pada peringkat global masih belum diketahui. Celcom pula kini menawarkan Celcom Home Wireless, yang mana ia merupakan jalur lebar mudah alih yang membolehkan pengguna untuk mengakses internet dengan pantas, terutamanya di kawasan tanpa akses jalur lebar berkelajuan tinggi. Pakej yang ditawarkan hadir dengan kontrak selama 24 bulan dan pendaftarannya boleh dibuat bermula hari ini. Samsung Galaxy S9 dan Galaxy S9 Plus pula akhirnya dilancarkan secara rasmi untuk pasaran Malaysia. Galaxy S9 ditawarkan pada harga RM3,299 untuk versi 64GB, manakala untuk Galaxy S9 Plus pula, ia hadir dengan pilihan 64GB pada harga RM3,799, 128GB pada harga RM3,999 dan 256GB pada harga RM4,399. Akhir sekali, NFOS M1 juga dilancarkan untuk pasaran Malaysia. Peranti ini dikuasakan dengan chip MediaTek Helio P25, memori 4GB RAM, storan sebesar 64GB dan boleh dibeli pada harga RM1,099 bermula hari ini. Jadi itu adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Sekian sahaja dari saya, Ari Ismail. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.